Guys, ini buat nasi goreng masa corona anak Ben. Nah dia, nah. Ini apa nih? Bawang putih, yang sudah diiris nasi goreng. Ini dia nasi gorengnya tuh. Oke, campur. Oke guys, kita kan satu. Diaduk aja guys. Oke guys. Kita coba dicampur guys, siap. Kita coba jadi guys. Nah, udah mau habis guys. Masa kolorna ini bawang lagi telur nanti untuk mata untuk apanya guys. Garam udah masuk. Nah, aduk guys. Masa kolorna tahu banyak yang mau membantu katanya itulah sendirinya guys, semoga lah guys. Goreng ala anak Ben guys. Apinya sudah besar kali guys. Apinya kecil aja guys. Enak dia. Ini dia. Ya kan guys. Besar kali. Rasanya maknyus guys. Anak Ben itu guys bisa masak juga guys. Nah, diaduk guys. Ya kan. Ini guys. Sekarang aku mau apa guys? Mau nih cepok telur nih guys, telur. Nah, cepok telur untuk apanya guys, untuk apa dibilang ya guys. Ini posisinya ini aku cepok nih guys ya. Oke guys, garam guys, garam telur ya. Ini masa COVID-19, masa corona, krisis guys. Jadi harus berhemat lah guys, karena tau lah guys, gak dapat bantuan dari pemerintah ataupun apa ya gitulah guys. Kacau guys, garam kacau dan garamnya lancar guys. Penting gitu guys, jangan malu, tetap optimis. Nantikan bantuan dari pemerintah, pedulinya kepo-kepo apa kepala lurah cepat kita guys. Ini udah dikacu guys, ini nasi goreng udah mulai manis guys. Ini nasi goreng ala anak Ben di masa krisis karena COVID-19 atau dibilang virus kolorna guys ya. Ini guys, ini udah masak guys. Nah, tinggal di sajikan guys, sajikan. Bawang putih jangan lupa guys. Ah, katanya ini bawang putih untuk apa, membuat lebih sehat katanya, dari karena dari virus-virus kolorna itu, virus COVID-19. Jadi aku pakai makan bawang putih lah guys. Nah, ini dia namanya ya guys ya.
Jadi video itu pun video saya di YouTube itu bukan tentang musik juga kan. Nah, ini pun boleh juga guys, ada yang larang. Nah, ini bawang merah guys yang udah digoreng, tinggal masukkan guys ini. Nah, ya tetap enak renyah, tapi nggak mahal guys, gak mahal. Udah sebulan lebih guys virus COVID-19, virus corona itu guys menghantam ekonomi, menghantam semua aktivitas, apalagi untuk anak band yang bermusik. Nih guys, sekarang aku mau apa, masak telur. Nah, ya guys. Ya guys. Tadi ratakan dulu minyaknya guys. Jadi anak band itu guys, anak musik itu ya bisa masak juga dengan ya gak macam koki lah guys ya kan. Tapi ya, ini juga sedikit lagi guys. Oke. Nah, sekarang nih guys, modal apa adanya nih guys, gak mahal-mahal kali, jadi bisa makan guys di masa COVID-19 nih guys. Waduh, mari lah guys. Nah, ini diratakan sih guys, ratakan ya guys, ratakan. Nah, ini deh guys. Nah, guys, nah, nampak guys ada merata. Tapi jangan besar kali guys, gosong hitam. Nah, ini bisa dibalik guys, jadi sam ini guys. Nah. Oke guys, ini udah bisa masak ini guys. Nah, sekarang tinggal dimakan guys. Dan guys, oke, sampai ketemu guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga boleh.